Nama saya Dea, saya dari PT Mora Telematika Indonesia. Halo, selamat sore. Nama saya Joko Marianto, saya dari PT Mora Telematika Indonesia. Perkenalkan, saya Akbar Saputro dan saya saat ini berada di Bogor untuk mewakili training machine learning dari PT Mora Telindo. Sebelum pakai Vertica itu memang agak lama ya narik datanya. Ketika kita punya data yang besar terus kita mau olah di Tableau khususnya, itu nariknya lama banget dan takes time. Bahkan kadang tuh sampai error, sampai nggak bisa ketarik sih gitu. Tapi sesudah kita pakai Vertica, perbedaannya cukup signifikan ya. Jadi pada saat kita tarik tuh cepat, nggak perlu nunggu lama lagi dan nggak perlu takes time dan nggak error sih. Jadi bisa kita langsung olah datanya. Sebelum pakai Vertica tuh kita kalau load data untuk terkait proses pengurutan dashboard atau sistem itu berat ya, dan terkadang suka gagal di load datanya, dan setelah kita menggunakan Vertica itu bisa running dengan baik dan cepat. Jadi waktu jauh lebih efisien dan target juga bisa lebih cepat tercapai. Oh iya, jelas. Saya yang sehari-hari experience di Vertica, dulu sebelum ada Vertica saya menggunakan MariaDB atau database lainnya, itu dengan adanya Vertica itu lebih mumpuni dan lebih simple secara query juga. Jadi memang awalnya itu sih kita taunya Vertica untuk storing data aja ya, tapi ternyata kita tahu ada fitur machine learning juga dan itu cukup membantu untuk di pekerjaan kita karena banyak hal-hal yang mau kita prediksi di depannya gitu sih, kurang lebih seperti itu. Kita juga pas ya dengan kebutuhan kita di plan tahun depan, kita memang ada rencana mau develop machine learning, maka dari itu dengan training hari ini kita udah dapat insight yang banyak dan semoga bisa berguna untuk kita gunakan di mulai prepare tahun ini dan untuk tahun depannya. Menambah wawasan buat saya pribadi juga, yang tadinya saya harus menggunakan Python dan atau lainnya, di Vertica malah lebih simple dan malah lebih mumpuni juga terkait untuk machine learning ini. Membantu banget sih menurut aku ya setelah pakai Vertica, karena sebelum pakai Vertica kan seperti yang aku bilang tadi, narik datanya lama banget dan itu akan berpengaruh ketika kita proses dashboard, itu akan lebih takes time. Tapi ketika kita pakai Vertica, narik datanya cepat, otomatis operasional dashboard itu berjalan lebih cepat, apalagi operasional dashboard itu kan kita setiap hari buatnya, jadi lebih efisiensi waktunya lebih terjamin sih. Mantap. Oh, sangat membantu kita. Jadi pembuatan dashboard sistem yang sebelumnya lama bisa jauh lebih cepat, jadi mungkin bisa lebih efisien ya waktunya ya. Jadi kita juga senang dan happy dengan support yang ada dengan Vertica sampai hari ini. Sangat membantu, karena sehari-hari memang kita berkecimpung dengan database, terutama untuk mengolah data dan visualisasi data juga. Overall sih senang ya sama BRK karena respon time-nya juga cepat, terus di support kalau butuh apa tuh di provide lah, kurang lebih seperti itu. Terus timnya juga seru sih, kompak, ke kitanya juga apa ya, jadi ini sih jadi kompak aja, jadi deket lah gitu kurang lebihnya. Responnya sangat baik, luar biasa. Kita berbagai macam pertanyaan dari tim kami sangat welcome oleh teman-teman BRK. Dicari jalan keluarnya, dicari supportnya, dan selalu ada jawaban dari teman-teman BRK ya. Dalam proses itu wajar ya, tapi kita sangat puas sampai saat ini dengan yang sudah ada. Oh iya pasti, ini pengalaman luar biasa, kita juga diajak training bareng, diajarkan bareng untuk memperdalam ilmu di Vertica itu sendiri.